Saudara-saudari sekalian, kita mengadakan rapat umum parti ini untuk raikan ulang tahun Parti Tindakan Rakyat yang ke-60. Tujuannya ialah untuk kita perbaharui komitmen kita, berjuang demi matlamat parti dan terus berjuang bagi masa depan Singapura. Pada masa yang sama, kita memberi penghormatan kepada para pemimpin dan aktivis perintis kita atas komitmen, dedikasi dan kepimpinan yang teguh yang telah membawa Singapura maju ke hadapan, khususnya di waktu-waktu sukar. Terima kasih para perintis. Sepanjang 60 tahun lalu, PAP telah menikmati sokongan padu rakyat Singapura, termasuk orang Melayu. Pada tahun 1963, ketika PAP menentang komunis, orang Melayu sokong kuat visi PAP, iaitu sebuah negara yang bukan komunis. Selepas kita sertai Malaysia dan melalui detik-detik getir dengan kerajaan Malaysia, orang Melayu di Singapura terus sokong kita dan visi kita, sebuah negara untuk semua rakyat. Para pemimpin Melayu PAP ketika itu, Haji Yaakob Mohamad, Rahmat Kenap, Wang bin Omar Junid dan Osman Wok, percaya dan kongsi misi PAP. Mereka berjuang meyakinkan orang Melayu dan berjaya mendapat sokongan padu orang Melayu untuk PAP. PAP menang besar di kawasan undi majoriti Melayu, termasuk menumpaskan UMNO. Sewaktu perpisahan pada tahun 65, masyarakat Melayu sekali lagi perlu membuat pilihan yang sukar. Sertai Malaysia sebagai kaum majoriti ataupun kekal di Singapura sebagai kaum minoriti, menyokong visi berbilang kaum dan dasar meritokrasi PAP. Anda telah pilih visi PAP menjadi rakyat Singapura dan memulakan hidup baru bersama-sama kaum lain, walaupun ketika itu banyak perkara yang tidak menentu. Anda percaya PAP tidak akan menghampakan anda, dan pilihan anda telah merintis jalan untuk Singapura mekar sebagai sebuah masyarakat berbilang bangsa dan agama yang unik. Saya sangat terharu dengan keyakinan, kesetiaan dan sumbangan orang Melayu Singapura kepada Parti Tindakan Rakyat kita. Terima kasih. Kita mesti menjaga amanah dan kepercayaan orang Melayu ini kepada PAP. Kepercayaan bahawa pasti ada tempat istimewa di Singapura untuk mereka yang lahir dan membesar di sini. Kepercayaan bahawa sistem meritokratik kita adalah cara terbaik untuk majukan setiap rakyat, tidak kira bangsa, bahasa atau agama. Kepercayaan bahawa PAP akan membuat perkara yang betul untuk rakyat Singapura. Saudara-saudari sekalian, Singapura telah melangkah jauh di bawah pimpinan PAP. Singapura telah berjaya mencatat kemajuan yang sangat besar, dan begitu juga dengan kaum Melayu.
Ini termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosioagama, warisan, dan budaya. Ramai dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana mutu hidup mereka telah menjadi lebih baik. Kita telah mencatat kemajuan yang amat baik berbanding generasi ibu bapa kita. Dan kemajuan kita sangat ketara berbanding masyarakat lain di rantau ini. Namun, jika kita memandang ke hadapan, ada beberapa cabaran yang menanti kita, termasuk isu-isu yang menjejas orang Melayu. Misalnya, ada di antara kita yang mungkin bimbang tentang masa depan anak-anak kita. Adakah kehidupan mereka akan lebih baik daripada kehidupan kita? Apakah Singapura kediaman pilihan yang kita idamkan untuk jangka panjang? Bolehkah kita percaya kepada PAP untuk jamin masa depan kita? Saya seru orang Melayu untuk terus percaya kepada PAP untuk membawa Singapura maju ke hadapan bersama-sama. Kerana bersama, kita telah berjaya mencorak kisah Singapura. Bersama, kita telah mengatasi pelbagai cabaran. Dan bersama, kita boleh mencapai masa depan dengan lebih cerah dan lebih baik untuk kita semua. Inilah janji PAP. Kita akan bergerak maju ke hadapan bersama-sama menuju hari esok yang lebih cerah. Kita akan terus menjadi negara dengan peluang untuk semua. Dengan membantu keluarga bergaji rendah, anak-anak anda boleh maju dalam hidup dan berjaya melalui pelbagai bidang mengikut minat, bakat dan kekuatan masing-masing. PAP akan pastikan kita terus menjadi sebuah masyarakat yang adil dan saksama. Kita akan pastikan kaum-kaum minoriti dapat menikmati hasil kemajuan negara. Kita juga akan bekerja lebih rapat dengan orang Melayu dan segala rakyat Singapura untuk mengatasi cabaran-cabaran yang kita hadapi. Kita akan beri sokongan kuat kepada usaha orang Melayu untuk mencapai visi masyarakat cemerlang. Marilah kita bekerja keras menyiapkan parti kita untuk bertanding di pilihan raya yang akan datang. Marilah kita berusaha gigih untuk pastikan kita dapat sokongan kuat para pengundi dan terpilih untuk berkhidmat kepada negara Singapura yang kita cintai. Marilah kita bergerak seiring untuk maju bersama-sama menuju esok yang lebih cerah. Terima kasih.